Cikgu! Cikgu terbakar ke cikgu? Cikgu main api ke apa ni? Sebenarnya, saya bukan main api. Ini adalah satu pertunjukan yang saya tunjukkan. Hasil kombinasi daripada buih sabun dengan gas. Cikgu, cikgu buat saya terkejut, cikgu. Tapi kan saya rasa saya nak tengok sekali lagi boleh tak, cikgu? Okey. Menarik ni. Hanif punya pasal, saya sanggup buat sekali lagi. Terima kasih, cikgu. Okey, tapi apa-apa pun kita jangan lupa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terbakar lagi, cikgu. Habis dah semua buih tu. Tapi, cikgu, dengan api yang panas, dengan hari yang panas ni kan, macam mana dia, cikgu? Saya rasa panas sangat hari ini. Ya, sebenarnya matahari ada kaitan dengan topik yang bakal kita terokai pada hari ini, iaitu haba, di mana matahari membekalkan kepada haba kepada badan kita yang menghasilkan tidak balas, seterusnya kita akan berpeluh dan sebagainya. Betul, cikgu. Saya rasa saya pun dah berpeluh-peluh dah ni berhaba, cikgu. Tapi saya tak mampu dah, cikgu, nak belajar kat sini. Panas sangat. Tak mampu, ya? Tak mampu, cikgu. Okay. Saya tak larat. Jadi saya ada satu tempat yang special untuk Hanif, untuk kita teroka bersama dengan anak-anak kita di rumah. So, Hanif, jom ikut saya. Boleh, saya ikut, cikgu. Alright. TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan tadi kita ada main api sikit dengan cikgu kita tadi. Saya rasa sangat menarik dan ada panas-panaslah sikit, ya. Okey, hari ini mata pelajaran yang kita akan bincangkan ialah sains. Dan sebelum kita pergi ke mata pelajaran tersebut, tentunya kalau kita bincang pasal sains, kita boleh juga bincang pasal kesihatan. Kesihatan sangat penting, terutama sekali dengan keadaan COVID-19 sekarang. Kesihatan kita sangat berharga. Maka sama-sama kita menjaga SOP untuk mengurangkan angka-angka COVID-19. Bagaimana kita lakukan begitu? Tiga cara yang mudah. Yang pertama, macam saya, memakai pelitup muka dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, senang saja. Kalau keluar rumah, pastikan anda mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dengan orang seterusnya. Yang ketiga, yang paling senang, iaitu menjaga kebersihan diri. Paling asas, jaga kebersihan tangan anda, basuh dengan air dan sabun yang secukupnya. Kemudian, sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman. Itu sangat penting, adik-adik. Sama-sama kita berjuang menentang COVID-19. Baiklah, hari ini dalam teroka Didik TV KPM, macam-macam kita ingin terokai. Kita nak. Sebelum itu, saya ingin menjemput tenaga pengajar kita yang main api tadi. Dah tengok dah. Iaitu Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengke, Pusat 2 Jengke Pahang. Assalamualaikum, Cikgu. Cikgu, apa khabar hari ini, Cikgu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanif, apa khabar? Saya alhamdulillah juga, Cikgu. Terima kasih sebab ada pertunjukan api tadi. Saya rasa itu sangat menarik. Cikgu, boleh perkenalkan diri sendiri? Okey, baiklah. Nama saya Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengke Pusat 2 Pahang, yang telah berpengalaman mengajar sekitar baru lagi, Hanif, iaitu 17 tahun. 17 tahun, Cikgu. 17 tahun tu bukan baru, Cikgu. Ya, sudah lama tu, Cikgu. Alhamdulillah. Baiklah, Cikgu. Hari ini kan kita bukan berdua saja, Cikgu. Saya rasa dengan pertunjukan yang sangat menarik tadi, kita ditemani oleh adik-adik murid-murid kita dalam talian juga. Di mana murid-murid kita dalam talian? Cuba lambai sikit dekat abang. Ya, itu dia. Saya rasa mereka begitu semangat, Cikgu, pagi ni. Kita bincangkan haba tenaga, ya, dan juga kita sangat berteraga hari ini, saya tengok. Ya. Baiklah, mereka dari dua buah sekolah, ya, iaitu dari SK Jengke Pusat 2 Jengke Pahang dan juga SK Agama Majlis Islam Sarawak Bintulu Sarawak. Ya. Abang akan sebutkan nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri. Kita mula dengan Fatni. Perkenalkan diri, Fatni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fatini Insyirah binti Muhammad Fadli dari Sekolah Kebangsaan Jengke Pusat 2. Boleh panggil saya Fatini. Terima kasih, Fatini. Seterusnya kita ada Nur Auni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Auni Atira binti Muhammad Aris dari SK Jengke Pusat 2. Boleh panggil saya Auni. Terima kasih, Auni. Yang ketiga, kita ada Nur Hafiz Hatul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Hafizatul Humairah binti Faizul. Saya dari Sekolah Kebangsaan Jengke Pusat 2. Boleh panggil saya Humairah. Humairah. Baiklah.
Dan yang seterusnya kita ada Muhammad Aiman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Zari bin Muhammad Zari dari Sekolah Kebangsaan di Negeri Sedu, Aiman. Terima kasih Aiman. Baiklah, kita ada juga Wan Muhammad Nasir. Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Muhammad Nasir. Saya dari Sekolah Sekejaka Pusat 2. Boleh panggil saya Nasir. Nasir, terima kasih Nasir. Dan tentunya kita ada dari SK Agama Majlis Islam Sarawak iaitu Sharifah Duratun. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sharifah Duratun Afrina binti Said Muhammad Afdal. Saya dari SK Agama Majlis Islam Sarawak Bintulu. Boleh panggil Afrina. Terima kasih murid-murid kita dalam talian ini. Saya pasti semuanya tak sabar-sabar nak teroka apa yang cikgu kita nak teroka dengan kita hari ini ya, mengenai api dan haba semua. Dan cikgu, tentunya kita harus sentiasa menegakkan SOP kita. Ya, maka pastinya saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Okey, silakan cikgu. Baiklah. Oh, tak apa cikgu. Baiklah. Okey, saya boleh letak sini dulu. Saya ingin sanitasi tangan saya. Baiklah. Adik-adik murid-murid dalam talian juga di rumahnya, pastikan anda sentiasa mematuhi SOP kerana ini sangat penting. Kita jaga diri kita dan kita jaga mereka di sekeliling kita ya. Dan cikgu, saya perhatikan di hadapan saya ini ada pelbagai alat-alat, pelbagai mungkin eksperimen yang kita akan lakukan. Ya, sebenarnya hari ini kalau boleh saya nak bawakan apa yang sepatutnya anak-anak belajar di sekolah supaya anak-anak di rumah dapat merasai sendiri dalam suasana PDPR ini. Kita nak bawakan benda tu ke rumah. Kita nak meneroka bersama-sama. Saya setuju cikgu. Yeah. Mungkin ada yang tidak sempat mengalami eksperimen tersebut ke melakukan eksperimen tersebut. So hari ini saya pasti cikgu banyak nak kongsi ni. Betul. Cikgu Zil, teruskan cikgu dalam kita punya mata pelajaran sains mengenai haba. Teruskan cikgu apa okay, cikgu. Okey, baiklah. Jadi sebelum saya teruskan penerokaan, sebelum itu saya nak kongsi dengan anak-anak di rumah bahawa pada hari ini kita akan bersama-sama meneroka. Untuk memudahkan anak-anak meneroka, bolehlah muat turun modul haba ini di cikgusafwan.blogspot.com. Saya ulang, cikgusafwan.blogspot.com untuk kita meneroka topik pembelajaran kita pada hari ini dengan lebih mudah dan berkesan. Okey, baiklah. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita nak mengetahui maksud haba, kita nak mengetahui maksud suhu, kita nak tahu takat didih, takat beku, kita juga nak tengok bagaimana proses pengembangan dan pengecutan bahan. Itulah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Saya rasa itu begitu menarik cikgu. Banyak saya pasti banyak definisi-definisi terma-terma yang kita ingin terukai dalam subjek haba ni cikgu ya. Dan juga saya sangat suka sebab cikgu betul-betul menggandingkan teknologi serta pendidikan dengan mengadakan latihan ini modul ni cikgu ya. Ya, begitu menarik cikgu, dan saya pasti murid-murid di rumah pun tak sabar-sabar kejap lagi nak muat turun apa yang cikgu kita sediakan. Sambil-sambil nak muat turun tu, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama kami di Didik TV KPM. Tahukah anda, pada tahun 1714, saintis Belanda Daniel Gabriel Fahrenheit mencipta termometer pertama yang boleh dipercayai menggunakan merkuri dan bukan campuran alkohol dan air. Kembali bersama kami di Dedek TV KPM. Nama saya Hanif Shon dan saya ditemani oleh Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengke Pusat 2, Jengke Pahang. Tadi sebelum kita berehat cikgu, saya suka sangat, sekali lagi saya ingin menekankan yang saya suka sangat tengok cikgu buat pertunjukan api itu cikgu. Saya rasa sangat menarik. Dan hari ini mata pelajaran yang kita akan terokai ialah sains mengenai haba. Ya. Betul cikgu? Betul. Ya? Baik cikgu, teruskan cikgu. Jadi apa sebelum kita kalau tengok alat bahan juga atas meja ini mesti terasa dah tak sabar kan? Tapi sebelum kita memulakan eksperimen kita pada hari ini, marilah kita meneroka dulu apakah maksud haba. Jadi untuk menerangkan tentang maksud haba ini, saya nak minta murid di atas talian. Siapa yang rasa nak cuba jawab apa maksud haba? Silakan. Okey. Okey, nampaknya Fatini angkat tangan. Okey, dipersilakan Fatini. Haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapatnya perbezaan suhu.
Okey, itu dia maksud Hubble. Merupakan satu bentuk tenaga yang berlaku disebabkan oleh pemindahan suhu. Jadi bila sebut perkataan suhu di situ, kita nak tahulah pula apa maksud suhu. Saya betul tak, Amir? Okey. Siapa yang nak terangkan maksud suhu pada hari ini? Okey, silakan. Nasif. Okey, silakan Nasif. Suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Okey, baiklah Nasif. Okey, terima kasih. Itu maksud suhu. Suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Ukuran darjah kepanasan. Ya, kalau kita nak ukur suhu, biasa kita guna apa, Hanif? Saya tahu termometer je. Ya, yang mungkin kita tengok tadi yang kemarin awal dah hari ini, jumpa. Hari ini kalau kita sedar tak sedar, hari-hari kita guna termometer. Saya setuju. Walaupun termometer yang hari ini, termometer elektronik. Tapi hari ini kita bawakan termometer makmal. Okey, saya nak minta Hanif untuk... Cikgu? Kan nampak air atas meja kan? Kita dan ada termometer. Kita ada beaker, kita ada air di sini. Cuba Hanif ambil bacaan suhu air tersebut. Baiklah, kita ada termometer makmal. Ya, termometer makmal. Saya akan cuba, saya akan keluarkan. Baik. Okey. Boleh yang baca Hanif? Katakan di sini, saya rasa 29 darjah Celsius, cikgu. Alright, yeah. Terima kasih. Baiklah. Kita tepat, cikgu. Sebenarnya, mari saya nak tunjukkan kepada Hanif dan juga anak-anak di rumah, bagaimana kita nak menolka, macam mana kita nak mengambil bacaan suhu dengan cara yang betul. Baiklah, yang pertama, bahan yang kita nak ukur tu mesti kita letakkan pada permukaan yang rata seperti ini. Kemudian termometer ni kita pegang batang dia. Kita tak boleh letak termometer ni ke dasar beaker. Itu secara yang salah. Oh, tak boleh tak sentuh. Tak boleh sentuh. Okey, so di tengah-tengah macam nilah. Dan kedudukan kita tak boleh macam ni. 29 darjah Celsius tak boleh. Kita kena turunkan badan kita ni, kena buat pemerhatian supaya parasnya sama dengan bacaan meniskus termometer tersebut. Baik, so kalau kita tengok betullah lebih kurang, sebab kita pun berada dalam luar studio pada hari ini. So, suhunya kalau kita berada di bilik mungkin sekitar 27 darjah Celsius, tapi disebabkan kita berada di luar, suhu dia tinggi sikitlah. Dalam lingkungan 29 darjah Celsius. Betul cikgu. Ya. Baiklah. Jadi mungkin anak-anak di rumah dah tak sabar-sabar lagi nak mulakan eksperimen kita pada hari ini. Okey. Yang mana kita akan, kalau kita nampak kat sini, dalam beaker ada ais. Okey. Suhu ais kita tahulah. Okey. Suhu ais kita tahulah berapa. Tapi kita tak nak sebut lagi. Okey. Baik. Tapi kalau tadi dalam air, suhunya dah sekitar 29 darjah Celsius. Tapi sekarang ni, kalau saya tengok, cuba Hanif tengok, berapa suhu ais ni sekarang? Baik, lebih kurang... Okey, tak payah sebut Hanif. Tengok je. Okey. Baiklah. Saya dapat bacaan dia. So, bacaan dia berkurang. Kalau kita tengok dekat rumah juga, murid-murid mesti tahu mengapakah suhu ini mengalami penurunan. Okey, siapa yang nak ceritakan sebab kepada penurunan suhu ini? Silakan. Ada yang ingin mencuba? Ada yang ingin mencuba? Afrina. Okey, silakan Afrina. Penurunan suhu ini adalah disebabkan di mana berlakunya penurunan kehilangan hapa. Okey, berlakunya kehilangan hapa di situ disebabkan, okey, maka suhu akan berkurang. Okey, terima kasih Afrina yang telah pun memberikan penjelasan. Baiklah, kalau kita tengok suhu ni, Hanif, okey, mungkin adik-adik kita di rumah, anak-anak di rumah boleh menjelaskan. Air sekarang ni berada dalam keadaan pepejal, iaitu ais. Berapakah takat beku bagi air? Silakan. Umairah, dipersilakan. 0 darjah Celsius. Ya, takat beku. Betul kan bacaan dia? Kan? Okey. Bacaannya ialah 0 darjah Celsius. Takat beku ketika air membeku, bertukar menjadi pepejal juga. Ya, ya. Alright. Jadi kita nak mulakanlah aktiviti yang ditunggu-tunggu. Baik, boleh Hanif hidupkan, nyalakan penuh bansen tu? Boleh juga. Boleh, cuba dulu eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya cuba cikgu. Okey. Tu dia cikgu. Terus tolak di bawah dia. Saya tolak di bawah Okey, harap angin tak berapa kuatlah. Baik. Alright. So kalau kita tengok kat sini, terus kelihatan ais tu mula mencair. Saya setuju cikgu. Betul. Ais nampak mula mencair. Saya rasa takat tahap air di bahagian bawah beaker pun dah semakin tinggi dah kerana ais makin cair. Ya. Kita nampak dekat situ paras ais semakin meningkat. Betul. Sebabkan berlakunya pencairan ais. So kat sini kita boleh lihat juga
bacaan pada termometer tu kalau boleh tengok semakin meningkat. Kalau tadi 0 darjah Celsius, sekarang dah naik dah kepada cepatnya pada 10 darjah Celsius. Begitu cepat sekali. Betul. Begitu cepat sekali. So, mengapakah berlakunya peningkatan suhu ini? Okey, boleh anak-anak di rumah jelaskan mengapa berlakunya peningkatan suhu ini? Okey, siapa yang ada yang angkat tangan? Ada. Nampaknya Aiman. Okey, Aiman silakan. Okey. Suhu meningkat kerana air menerima haba. Suhu meningkat pastinya kerana air telah pun menerima haba. Nampaknya begitu cepat peningkatan suhu air ini. Kita tengok. Kita nak tunggu cikgu dia pada hari ini sehingga mendidih. Kita nak tunggu ais ni. Bayangkan tadi ais dalam keadaan yang sejuk. Sekarang ni masih lagi kalau kita sentuh ais tu masih lagi sejuk kan ni? Sekarang masih sejuk. Masih lagi sejuk tetapi suhunya meningkat dengan cepat. Alright. Sudah tinggi dah cikgu. Sudah tinggi, tahap air di sini daripada ais yang sepenuhnya tadi. Saya rasa dah ais pun dah tenggelam dalam air cikgu. Betul. Okey, kalau kita tengok apa ni? Tahap pencairan ais ni juga sebenarnya bergantung kepada kekuatan api yang kita gunakan. So hari ini kita guna api yang agak kuatlah. Betul, Hanif, supaya supaya ianya cepat. Kalau tengok Hanif punya, saya punya ni suhu sudah mencapai sekitar 60 lebih kurang, 60 darjah Celsius. Begitu cepat eh. Betul. Okey. Semakin tinggi dia tu cikgu dan saya pasti seperti yang cikgu katakan, saya pastikan termometer pun tidak mencecah ke dasar bika dan pasti ketika kita mengukur suhu tadi, pastikan mata kita selari dengan paras meniskus. Ya, betul. Paras meniskus ialah paras tertinggi kita nampak mercury dalam termometer. Betul. Cikgu. Menarik cikgu. Bayangkan kalau kita letak ke dasar, bila dia sentuh dasar, so dia dekat dengan api. Sebenarnya ia tak mengambil bacaan yang sebenar. Betul tak Ani? Betul cikgu. Sebab itu kita kena letakkan di tengah-tengah air tersebut, cecair tersebut. Menarik, menarik. Kalau tidak nanti dipengaruhi dengan mungkin suhu bika tersebut juga ya. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita panaskan cecair ni sehingga mendidih, agak-agaknya anak-anak di rumah tahu tak berapakah suhu apabila air ni telah mencapai keadaan yang mendidih? Mendidih. Ada tak anak-anak di rumah yang tahu berapakah suhu air ketika ia mendidih? Ada yang ingin mencuba? Okey, nampaknya Auni. Okey, Auni silakan Auni. 100 darjah Celsius. Okey, 100. Betul tak? 100 darjah Celsius. Saya setuju cikgu. Okey, kalau kita teruskan pemanasan sehingga katakanlah sehingga esoklah kita katakanlah kita panaskan. Saya rasa saya pun dah cair sepenuhnya dah cair cikgu. Sepenuhnya. Saya pun sama. Saya pun ada sikit lagi. Mungkin ada sikit lagi cikgu. Saya pun ada sikit lagi. Mungkin api saya lebih kuat. Okey. Mungkin juga kandungan air saya tadi lebih banyak. Betul. Mungkin juga. Saya setuju. Okey, so itu adalah satu benda yang kita boleh manipulasikan di situlah. Okey, kuantiti ais dan sebagainya. Okey, kita bincangkan tentang tahap takat didih tadi. Okey, katakanlah Hanif, saya nak panaskan air ni dalam tempoh masa yang lebih lama. Adakah Hanif rasa suhu air akan terus meningkat? Ada kemungkinan, ni menarik juga saya rasa soalan ni. Ada kemungkinan suhu meningkat tetapi juga ketika air mencapai tahap takat didih, dia bertukar menjadi gas. Bertukar menjadi mungkin gas tersebut yang akan naik suhu dia. Adakah itu betul? Okey, baik. Sebenarnya bila kita panaskan air selama-lama mana pun, suhu air kekal 100 darjah Celsius. Sebab itulah kita panggil perkataan, kita gunakan perkataan takat. Takat di didih. Baik. Jadi saya nak tanya anak di rumah, siapa yang boleh berikan hubungan di antara masa pemanasan dengan suhu air. Hubungan di antara masa pemanasan dengan suhu air. Nampaknya dekat situ Auni juga. Okey, silakan Auni. Jika masa pemanasan bertambah, maka suhu air bertambah sehingga ia mencapai takat didih. Ya, nampak dia punya ayat tu. Jika masa pemanasan bertambah, maka suhu air bertambah. Bukan bertambah selama-lamanya, tak. Betul. Bertambah sehingga ia mencapai takat didih. Kalau tengok Hanif punya, okey, nampaknya ada dah ada seperti ada gas. Macam menggelegak sikit kan. Okey. So saya rasa suhu air Hanif tu dah hampir kepada 100
darjah Celsius. Sudah hampir, cikgu. Eh? Takat didik. Okey. Saya rasa sangat menarik, cikgu, seperti yang cikgu katakan tadi. Dan mungkin itu ada kata-kata kunci yang cikgu beri tadi. Jika lebih masa jika masa pemanasan bertambah, maka suhu air bertambah, akan bertambah. Itu sehingga, kata kunci kedua. Ya, yang sehingga, ketiga, sehingga takat mencapai didih. Mencapai takat didih. Ya, menarik, cikgu. Pasti. Oh, saya pun sudah mendidih dah, cikgu, itu. Cikgu, senang menarik, cikgu. Mungkin cikgu sudah pasti boleh kita zoom pada suhu. Mungkin suhunya telah pun dah pasti dia mencapai 100 darjah Celsius. So, dua perkara yang paling penting kat sini pada hari ini ialah takat beku yang mula-mula tadi, iaitu 0 darjah Celsius, dan juga takat didih iaitu 100 darjah Celsius. Betul, Hanif. Sangat menarik, cikgu. Dan saya pasti murid-murid kita di rumah juga mesti ingat takat didih dan takat beku kita tadi, cikgu. Sangat menarik. Air saya pun dah mendidih. Mungkin saya akan tutup api sebentar untuk, dan sambil itu kita akan berehat. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Tahukah anda, kabel elektrik akan kelihatan kendur pada waktu tengah hari dan menjadi tegang pada waktu malam kerana kabel tersebut mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini macam-macam yang kita ingin teroka, dan tentunya mata pelajaran ialah sains. Dan sebelum kita berehat tadi, kita tengok mengenai haba, kita belajar mengenai takat didih, takat beku, ya, berbagai perkara yang kita dah terokai hari ini bersama cikgu kita, iaitu Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, sekali lagi kita bincangkan mengenai takat didih, takat beku, dan juga kita ada perhatikan mengenai ais yang kita panaskan. Yeah. Dan kali ini, apa lagi yang kita ada, cikgu? Sebab air berwarna-warni kita ada betul. Sini. Betul. Okey, seterusnya kita nak ajak anak-anak di rumah untuk meneruskan penerokaan kita pada hari ini dengan pengembangan, aktiviti pengembangan dan pengecutan bahan. Sekali lagi kita nak gunakan penunu bangsa ni. Okey, jadi saya pengembangan dan pengecutan bahan, cikgu. Bahan, bahan itu termasuklah pepejal, cecair dan juga udara. Menarik, baiklah, cikgu. Jadi kita nak hidupkan sekali lagi. Boleh? Hanif nak minta saya tolong. Boleh, saya minta tolong cikgu untuk panaskan hidupkan penunu bangsa saya. Baiklah. Panas yang ni. Terima kasih, cikgu. Lebih apa ni? Api kuat pun tak apa. Baik, saya letak di sini. Okey, dan sekarang ni di tangan saya ada satu alat yang dinamakan sebagai berbola besi. Baik. Okey, sebelum itu ni ada gegelung besi. Kita akan panaskan berbola besi ini, tapi belum panaskan lagi. Kita akan test dulu sama ada ia melepasi gelung ataupun tidak. Saya boleh lepasi gelung, cikgu. Okey, lepas Saya pun sama, lepas gelung Okey, jadi sekarang ni kita nak mulakan pemanasan. Baik. Jadi jangan lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita panaskan ini lebih kurang kira-kira dalam masa lebih kurang 1 minit lah. Baik, cikgu. Menarik ini, cikgu. Ya. Saya rasa seperti sebenarnya, pergi berkelah. Ya, betul. Sebenarnya aktiviti inilah yang antara aktiviti yang sering ditunggu-tunggu di sekolah. Jadi disebabkan cikgu, itulah kita bawakan penerokaan kita pada hari ini supaya anak-anak di rumah juga dapat meneroka, dapat merasai apa suasana pembelajaran di sekolah tu rasa di rumah. Itu yang kita perhatikan, cikgu. Saya rasa bola besi saya ini dah semakin panas ni, cikgu. Dah semakin panas, jangan pegang ni dia. Jangan pegang, bahaya. Mereka di rumah juga, saya ingin mengingatkan ya, jika melakukan sebarang eksperimen, pastikan keselamatan anda dijaga, pastikan anda lakukan dengan kehadiran ibu bapa dan penjaga anda. Itu sangat penting ya. Langkah-langkah keselamatan sepatutnya diambil. Boleh tak Hanif cuba dulu? Baik, saya akan cuba untuk masuk gegelung besi ni, cikgu. Oh, tak dapat masuk. Tak dapat masuk, tak tembus. Okey. Apa maksud jadi, ini? Jadi maksudnya kat sini, mungkin kita boleh tanya anak-anak kita di rumah, mengapakah berlakunya keadaan ini? Kenapa berbola besi dah tak lepas nak masuk ni? Okey. Siapa yang nak beri sebab ni? Okey. Fatini, silakan Fatini.
Ini kerana pepejal telah mengembang apabila menerima haba. Ya, sini berlaku pepejal ni yang panas ni, betul. Okay, telah pun mengembang. Secara mata kasar kita nampak tak ni? Mata kasar kita nampak dia kembang. Tak nampak kan? Tak nampak. Tapi bila kita test dengan gegelung ni tadi, yang mana tadi masuk, sekarang tak masuk. Ini menunjukkan pepejal telah mengembang apabila menerima haba. Saya jadi sekarang saya kita nak sejukkan dia ni. Kita nak letakkan dalam air. Yang ni pun benda yang... Cikgu, minta maaf cikgu. Boleh saya tutup? Boleh tutup. Sini? Tapi bagian kita, sini, kita akan on balik. Okey, tak apa. Okey, saya pun akan tutup supaya tak membazir gas tu. Okey, baik. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan celupkan dalam air. Celup dalam air. Okay. Ya, ada bunyi. Bunyi ya, itulah yang best tu. Kalau kat sekolah, inilah yang... selalu murid tunggu-tunggu. Ni banyak memori dia nanti cikgu ketika mereka dah habis sekolah kan mereka cakap teringat bunyi kita masukkan bola besi. Sekarang kita nak masukkan semula. Jeng jeng jeng. Kita perhatikan. Oh cikgu pi boleh masuk tengok saya boleh pula. Lepas. Begitu cepat cikgu eh. Yeah. Dari tadi dengan keadaan yang kembang kerana panas. Okey, sekarang ni kita nak tanya murid kita lah. Mengapa tadi tak boleh? Mengapa sekarang dah boleh? Okey, jadi siapa yang nak berikan sebab kepada berlakunya keadaan ini? Dipersilakan. Siapa ya? Nasif ke siapa? Okey, silakan. Nasif. Okey, silakan Nasif. Ini kerana pepejal mengejut apabila kehilangan haba. Ya, ini kerana pepejal iaitu bola besi tersebut telah pun mengalami pengecutan akibat kehilangan haba. Betul cikgu. Okey, baik. Cikgu, kita rasakan penting juga walaupun saya pasti bola tersebut sudah dimasukkan dalam air, mungkin sejuk sedikit dan sudah kecut, tetapi saya pasti bola besi itu panas lagi. Masih panas dan kita harus berjaga-jaga. Jangan terus pegang bola besi tersebut. Boleh melecur tangan. InsyaAllah kita nak elakkan daripada itu. Satu berlaku. Langkah keselamatan yang baik daripada host kita pada hari ini. Baiklah. Kita akan teruskan penerokaan kita dengan melihat pula pengembangan cecair. Pengembangan cecair okay, cikgu. Kita akan hidupkan sekali harapan. Baik. Lah. Sekali lagi cikgu, saya akan minta tolong cikgu. Okey. Sebagai orang yang kurang arif sedikit, alhamdulillah cikgu boleh beri saya panduan. Okey. Sekarang apa yang kita nak? Cepat betul dia mengembang. Okey. Kita perhatikan terus. Okey, mungkin Hanif kita boleh tengok Hanif punya. Saya punya ni laju sangat naik. Okey, kita tengok cecair yang berwarna tu. Kita perhatikan paras air pada salur kaca. Okey, kita perhatikan paras air pada salur kaca tersebut. Yang ini cikgu ya, salur kaca tersebut ya. Kelihatan. Oh, sudah naik cikgu. Ya, kelihatan. Ia semakin meningkat. Saya punya dah sampai atas kan. Dah sampai ke hujung, tak tumpah cikgu. Ya, betul. Okey, so saya tutup dululah. Baik. Okey. Baiklah. Mengapakah berlakunya keadaan sebegini? Siapakah anak-anak di rumah yang ingin memberi penjelasan mengapakah berlaku? Ya, Afrina, silakan Afrina. Ini kerana cecair mengembang apabila menerima haba. Okey, ini kerana kalau tadi pepejal ni kita boleh tutup sekarang. Okey, kerana cecair telah pun mengembang. Bukannya berlaku peningkatan isi padu air kekal sama. Cuma cecair tersebut telah mengembang akibat ianya menerima haba. Okey, betul tu Hanif. So, tadi pada awal ni kita perhatikan pepejal yang mengembang, maka sekarang cecair pula mengembang. Okey, sebenarnya anak-anak di rumah kita juga ada melakukan eksperimen ini. Okey, boleh tunjukkan alat kat rumah. Okey. Anak-anak di rumah juga ada membuat eksperimen yang sama tapi menggunakan bahan yang mudah untuk dibawa. Betul. Iaitu botol plastik, salur getah Luxina dan juga kita lekatkan plastisin. Kita letak je dalam air panas, okey, air yang tengah mendidih. Maka akan berlaku juga peningkatan paras air di situ. Saya rasa sangat menarik cikgu. Okay. Satu lagi sebab menarik sebab kita tidak akan bazir botol plastik. Betul. Kita mengamalkan kita semula. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok pula sebab warna ni lebih terang, agak menarik. Yeah. Saya nak letakkan, okey, saya pakai glove sebab bimbang dia panas. Silakan cikgu. Okey. Saya akan letakkan ke dalam ais. Okey, cuba tengok. Cuba tengok cikgu sekarang ni. Saya dah harga cikgu. Cuba tengok sekarang, perhatikan paras air di dalam salur kaca, cuba lihat. Kalau terus tadi ke atas turun cikgu. Ya. Nampak ia terus turun. Tadi dah melimpah sedikit dan kini nampak? Dah turun. Okay. Begitu cepat cikgu ya. Okey, perhatikan. Oh, ini menarik cikgu. Saya rasa masih turun lagi tu. Terus turun. Sementara dia turun, saya nak panaskan periuk bukan untuk memasak. Okey. Saya dah ada harga, saya ingatkan cikgu nak masak pula hari ini. Okey, baik, saya akan tengok dulu. Okey. Okey, saya masih perhatikan cikgu, saya rasa paras air warna merah ni masih turun. Saya akan didih.
panaskan masih air. Masih turun ini. Sambil cikgu panaskan periuk kita. Ya, saya akan panaskan cikgu periuk nak kita. Masak apa ni, cikgu? Okey, baiklah. Sebelum itu, kita nak minta anak-anak di rumah memberikan penjelasan. Kenapa berlakunya keadaan ini? Kenapa paras air berwarna ini daripada atas tadi turun ke bawah? Okey, silakan siapa yang ingin memberikan penjelasan. Humaira, silakan. Humaira, silakan. Itu kerana cecair mengecut apabila kehilangan haba. Ya. Haba. Ya. Okey, kerana cecair telah pun mengecut akibat daripada kehilangan haba. Menarik. Sebenarnya Sean, kalau kita tadi kita guna termometer kan. Sebenarnya dalam termometer tu ada satu cecair yang Hanif rasa nama dia apa? Cecair dalam yang saya rasa macam warna kelabu dia warna perak gitu sikit kan. Perak kan, mercury dia. Ya betul, mercury. Jadi mercury ni sebenarnya satu logam dalam bentuk cecair yang mana ia amat sensitif kepada perubahan haba. Jadi kat situ juga satu konsep aplikasi pengembangan dan juga pengecutan cecair di mana mercury tadi akan kita tengok semakin meningkat paras dia sebab dia mengembang akibat daripada ia menerima haba. Dan bila kita letak dalam ais yang mula-mula tadi, suhu dia 0°C kerana cecair mercury tersebut telah pun mengecut akibat daripada kehilangan haba. Oh, menarik okay. Cikgu. Baiklah, sekarang ni kita nak beralih pula kepada pengembangan udara. Pengembangan okay. Udara. Pengembangan udara. Jadi saya kat sini saya ada kelalang kon yang saya telah letakkan belon. Belonnya agak comel cikgu, yeah. Saya rasa belon ni. Okay. Bukan sembarang belon ya. Okey. Okey, baik. Jadi sebenarnya kalau Hanif tengok dalam kelalang kon ni ada apa? Saya rasa tak ada benda cikgu. Tak ada apa-apa kan? Saya boleh nampak terus. Kita tengok tak ada apa-apa. Tak ada sebarang objek kan? Tiada sebenarnya objek, ada. Tiada cecair. Tapi ada. Tapi sebenarnya ada. Apa muslihat cikgu lagi hari ini? Ha. Okey, baiklah. Yang ini saya akan letakkan. Okey, sebab air kita belum lagi mendidih sebenarnya. Belum mendidih cikgu. Belum mendidih lagi. Tak apa. Kita tunggu dulu. Sebenarnya saya akan beritahu terus. Dalam kelalang kon ni, walaupun kita lihat ia seolah-olah tiada, sebenarnya ada udara. Udara. Ya. Yang mana apabila kita letakkan di dalam air didih. Okey. Tapi belum mendidih. Kita kena tunggulah. Mungkin anak-anak kita di rumah telah siap . Ada juga anak-anak kita di rumah yang gunakan botol. Boleh tengok pada anak-anak kita di rumah yang menggunakan botol plastik dan juga puyuk panas. Nasif nampak kat situ. Nasif, Afrina nampak tu. Mereka juga sama-sama. Okey, tengok ada tak berlaku pengembangan kat situ. Alright. Ya, nampak. Oh, betul, begitu nampak. Cepat, cikgu. Begitu cepat. Yeah. Mungkin air dia tadi dah cukup mendidih. Air saya ni mungkin lambat sikit. Dari belon yang belum yang menguncup, betul. Ketika masukkan botol dalam air yang panas, terus nampak, kembang. Betul. Nasif punya tersebut. Tu terus nampak tegak. Alright. Okey, jadi kita nak minta penjelasan dekat sini lah kat rumah untuk anak-anak di rumah. Kita nampak juga Auni kat situ. Auni pun ada berlaku kat situ. Alright. Nampak Auni punya. Oh, cepat. Dan saya suka sebab Auni memakai sarung tangan. Pastikan keselamatan satu langkah tu penting. Keselamatan. Betul. Mestilah aktiviti ini diawasi oleh ibu bapa. Ibu bapa, saya setuju cikgu. Alright. Baiklah. Jadi kita nak minta anak-anak di rumah untuk memberikan penjelasan. Mengapakah belon ni tadi? Belon ni mengembang. Kenapakah belon ini makin besar, makin membesar dan makin membesar? Siapa yang nak berikan penjelasan ini? Aiman, okey Aiman. Silakan Aiman. Silakan. Kerana udara mengembang apabila menerima haba. Ya, kerana udara mengembang apabila menerima haba. Bukannya belon yang mengembang, tapi udara yang mengembang. Cikgu, saya ada pertanyaan cikgu. Murid-murid dalam talian kita di rumah mungkin tiada faktor angin seperti yang kita berada di luar sekarang. Adakah itu akan memainkan peranan? Betul, itu akan mempengaruhi kekuatan api yang kita gunakan disebabkan itu air kita lambat mendidih. Jadi belon kita pun lambat mengembang. Baiklah. Tapi saya pasti jika air sudah mendidih, belon tersebut akan naik kerana udara mengembang. Ya, betul. Dia memenuhi belon tersebut. Ya. Biasanya, kalau tak boleh kita dapat senyuman cikgu dekat betul, belon betul, tu. Betul. Okey, kebiasaannya kalau yang miskonsep yang sentiasa berlaku, murid akan kata kerana belon mengembang apabila menerima haba. Itu yang sering murid kata. Sebenarnya disebabkan apa? Disebabkan oleh murid sendiri tak nampak udara yang ada dalam tu.
Betul, cikgu. Yang kita nampak hanyalah balon. Betul. Itu satu miskonsep yang sering berlaku. Lah. So, hari ini kita nak perbetulkan misconception tersebut dalam penerokaan kita pada hari ini. Baik. Maka yang punca kembangnya balon tersebut ialah kerana udara yang kembang. Udara yang kembang. Baik, baik. Menarik, cikgu. Ya. Dan saya perhatikan juga di sini, cikgu, tadi mula-mula sebelum kita panaskan cecair tersebut, kita tak nampak paras warna merah, air warna merah. Kemudian dah melimpah keluar ketika kita panaskan. Sekarang dah tak nampak langsung, cikgu. Betul. Dari atas tersebut. Betul. Ini makna cecair tersebut telah mengecut. Ya. Adakah itu betul, cikgu? Betul. Okey, kerana cecair tersebut telah pun mengecut apabila menerima haba. Sebenarnya kita boleh buat dengan satu lagi kaedah untuk mempercepatkan. Tapi kaedah ni hanya boleh dilakukan oleh ini boleh dilakukan juga. Itu dia. Okay. Kita tengok udara akan udara dipanaskan, maka udara akan kembang. Okey. Tapi sebab kita guna kelalangkun ni, kelalangkun yang tahan api lah. Baik. Boleh tahan panas ni, cikgu. Panas. Baik, kita tengok. Okey. Ini cara alternatif lah, cikgu. Cara alternatif. Kalau boleh, kita letak dalam ayam bidik. Okay. Dan kita tengok bagaimana. Saya pasti balon ni akan naik juga. Okey. Kita kalau boleh biar dia senyum nanti. Balon ni pakai gincu, cikgu. Saya rasa comel sangat. Okey. Baik. Sikit lagi, cikgu. So nanti saya rasa dah makin kembang lah, cikgu. Saya boleh nampak balon tersebut. Menarik. Kejap lagi mesti saya pasti jadi macam murid-murid dalam talian kita punya balon. Masuk dalam air panas, terus naik balon tersebut. Okey, dah semakin naik. Saya pasti kat rumah pun dah teruja ni, tak sabar-sabar. Okey. 3 2 1. Sikit lagi. Okey. 1 2 3. Senyum. Daripada 2 orang di sini kita jadi 3 orang. Kita jadi 3 orang. Itu dia, telah pun berjaya mengembangkan dirinya. Baiklah, sebabkan ia dah kembang, kita pun nak tengok dia kecut. Okey, baiklah. Tekan. Saya akan alihkan. Baik, kita tutup penunduk bansen dahulu. Dan letak pula bika dia dalam ais. Okey, cuba perhatikan di situ. Dah kecut, cikgu. Betul, cikgu. Jadi sekarang ni telah pun, balon tadi telah pun mengempis. Jadi anak-anak di rumah, siapa yang ingin memberikan penjelasan mengapakah berlakunya keadaan ini? Okey, silakan anak-anak di rumah. Okey, siapa yang nak memberikan penjelasan? Kenapa berlakunya keadaan ini? Ada tak? Kalau tadi mengembang, sekarang ni kenapa? Ada tak? Okey, silakan. Nampaknya Auni kat situ. Mungkin cikgu, kita boleh berikan dia simpan jawapan kejap lagi. Kita buat misteri sikit sebab saya pun tertanya-tanya juga kenapa balon ini begini. Okay. Kita akan berehat sebentar. Adik-adik, murid-murid dalam talian, kejap lagi kongsi jawapan anda. Teruskan bersama kami di Tidik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan saya ditemani oleh Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak, yang tenaga mengajar kita yang sedang menerokai bersama saya dan murid-murid di rumah mengenai mata pelajaran sains, topiknya haba. Sebelum kita berehat tadi, kita ada tengok pengembangan dan pengucutan air, udara dan juga pepejal, cikgu. Dan cikgu, tadi sebelum kita berehat, cikgu ada tanya soalan. Ya. Apa soalan tadi, cikgu? Sebab saya pasti mereka dah ada jawapan. Alright. Jadi soalan tadi yang saya rasa, saya kiranya Auni yang nak menjawab, mengapakah balon ni dalam keadaan mengembang jadi kempis? Okey. So Auni boleh berikan penjelasan tersebut. Silakan Auni. Kerana balon kehilangan haba. Ya, kerana balon, kena tambah satu perkataan kat situ. Kerana balon mengecut apabila kehilangan haba. Balon mengecut kerana? Balon mengecut kerana apabila kehilangan haba. Menarik, cikgu. Saya rasa itu dua kata kunci yang sangat penting, cikgu. Cikgu, saya juga tertanya-tanya juga ketika di rumah, kadang-kadang ada juga masalah yang mungkin kita boleh menyelesaikan dengan menggunakan haba. Betul, cikgu? Betul. Antaranya ialah apabila sos ni biasanya bila kita keluarkan daripada peti, penutup ni sangat sukar untuk dibuka. Biasanya berlaku. Kadang-kadang berlaku. Betul, cikgu. Okay, dan kadang-kadang bila suruh orang dewasa pun, orang dewasa tak mampu untuk membukanya. So kita ada alternatif penyelesaiannya melalui kaedah saintifik. Kaedah saintifik. Cikgu, saya rasakan untuk mengongsikan rahsia kaedah saintifik ni, baik kita tonton dulu video ni.
mana? Ni senang je. Memang ketatlah. Jangan risau. Papa ada jalan penyelesaiannya. Oh, ya, saya rasa sebenarnya rahsia tersebut akan dirungkaikan oleh Papa di sini pada hari ini, bukannya di video. Baik, cikgu. Jadi kita bagi mukadimah tadi, cikgu. Simpankan misteri tersebut. Betul. Jadi sekarang Papa nak menyelesaikan masalah ini sebenarnya dengan cara, sebelum itu kita nak tanya dulu anak-anak di rumah yang mungkin ingin memberikan cadangan kepada penyelesaian masalah ini. Silakan. Siapa tu? Auni lagi. Okey, silakan. Auni ada. Okey, silakan Auni. Rendam bahagian penutup botol ke dalam air panas supaya ia mengembang. Okey, kita kena rendamkan, kata Auni. Setuju tak Auni? Kita cubalah tengok boleh ke tak. Memang ketat. Okey, so air ini tadi dah panas. Baik. So kita rendamkan bahagian penutup je. So penutup kena saja. Kena terbalikkanlah macam ni. Rendamkan. Harap tak tertumpah nanti. Rendamkan buat seketika. Baik. Okey. Jadi air ini taklah terlalu panas ya. Dia suam. Seperti cikgu katakan, terutama sekali ketika kita keluarkan dari peti sejuk. Betul. Dengan sejuk, mungkin topi penutup tersebut kecut. Ya. Sehingga begitu ketat nak buka. Okey, baik. Saya nak cuba ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Cikgu. Jaga-jaga. Tak panas sangat. Okey, saya lap sikit. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dah berjaya. Dah boleh menjamu selera. Inilah antara sebenarnya kita bukan belajar saja. Kita kena aplikasikannya. Betul tak Hanif? Saya setuju cikgu. Sebab kalau kita menerokai sains ini adalah aplikasi kita lakukan. Betul. Dalam kehidupan seharian. Betul. Menarik cikgu. Okay. Cikgu, mungkin cikgu boleh rumuskan apa yang telah kita pelajari hari ini. Okey, antara rumusannya kita minta anak-anak kita di rumahlah untuk membuat rumusan. Saya setuju. Okey, so anak-anak di rumah, apa yang kita telah pun berjaya teroka pada hari ini? Baiklah anak-anak di rumah, siapa yang ingin volunteer dulu? Apa yang kita teroka pada hari ini? Silakan. Ada yang ingin mencuba angkat tangan? Silakan. Ada. Ada yang nak cuba? Okey, itu dia Nasif. Baik, Nasif. Okay, Nasif. Silakan Nasif. Hari ini saya telah mempelajari maksud haba dan juga suhu. Maksud haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Okay. Manakala suhu pula, suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Okey, itu yang Nasif dapat terokai pada hari ini. Orang lain? Okay, yang lain, apa yang anda dapat terokai pada hari ini? Silakan. Okey, Afrina, silakan. Apabila bahan menerima haba, suhu akan bertambah. Alright. Apabila bahan menerima haba, macam mula-mula tadi kita panaskan ais tadi. Betul. Apabila bahan menerima haba, suhu akan bertambah. Bertambah. Okey, next. Ada lagi? Apa yang diterokai pada hari ini? Silakan. Umaira, silakan. Apabila bahan kehilangan haba, suhu akan berkurang. Alright. Okey, bagus Umaira. Seterusnya, silakan. Siapa lagi? Ada lagi yang mencuba? Okey, Aiman. Aiman. Sesuatu bahan sama ada pepejal, cair dan gas akan mengembang apabila menerima haba. Ya, sesuatu bahan tak kiralah sama ada pepejal, cecair ataupun gas ataupun udara akan mengembang apabila menerima haba. Dan satu lagi saya nak, satu lagi. Sementara tu saya nak angkat saya punya kursi ni, ada benda yang saya nak buat lepas ada ni. Ada apa lagi ni cikgu? Saya akan letakkan kat sini. Saya nak buat something lah ni. Saya kena buat something, ada benda yang cikgu buat. Sambil kita rumuskan, ada lagi yang ingin mencuba? Ada bahagian terakhir cikgu untuk rumusan kita? Silakan. Nampak tu, Auni Atira, silakan. Sesuatu bahan sama ada pepejal, cecair dan gas akan mengecut apabila kehilangan haba. Okey, jadi sesuatu bahan tak kiralah sama ada pepejal, cecair mahupun gas akan mengecut apabila kehilangan haba. Baik, saya setuju tu cikgu. Cikgu ada lagi kata-kata terakhir cikgu? Okey, kata-kata yang terakhir pada hari ini saya nak lafazkan melalui satu melodi. Boleh hari cikgu. Kejap lagi cikgu, kejap lagi kita akan lafazkan melodi tersebut. Saya suka cikgu kita hari ini. Dari awal tadi ada persembahan api, akhir ni mungkin ada persembahan lagi ni saya rasa ni. Ya, tentunya kita ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kita, Cikgu Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Jengka Pusat 2 Jengka Pahang ya.
juga murid-murid di dalam talian ya, iaitu Fatini, Insyira, Nur Auni, Nur Hafizatul Umaira, Muhammad Aiman Zarif, Wan Muhammad Nasif, juga Sharifah Duratun. Terima kasih banyak-banyak murid-murid dalam talian kerana sumbangan pendapat tadi semua. Sangat menarik. Ya. Kepada mereka yang di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami dalam Didik TV KPM. Kita telah teruakai mata pelajaran sains, haba dan pastikan jika lakukan eksperimen di rumah, jaga keselamatan dan juga dengan penjagaan ibu bapa. Cikgu kita, cikgu dah sedia ke cikgu? Dah. Dah cikgu? Dah. Baiklah. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Baiklah cikgu, kita ada lagu haba dari cikgu kita. Silakan cikgu yang di rumah. Assalamualaikum. Okey, kita nyanyi sama-sama. Bila hilang haba, terasa sejuknya. Bila terima haba, terasa sangat panas, tidak terhingga. Itulah haba, satu bentuk tenaga, guna termometer. Andai nak tahu apakah suhu. Nyanyi lagu haba. Nyanyi lagu haba. Nyanyi lagu haba. Ho, jika bertambah haba, maka bertambah suhu. Jika berkurang haba, berkurangnya suhu. Bila terima haba, bahan akan mengembang. Apabila kehilangan haba, ia akan mengecut. Sejuknya bila terima haba, terasa sangat panas, tidak terhingga. Itulah haba, satu bentuk tenaga, guna termometer. Andai nak tahu apakah suhu. Nyanyi lagu haba. Nyanyi lagu haba. Nyanyi lagu haba. Ho, jika bertambah haba, maka bertambah suhu. Jika berkurang haba, berkurangnya suhu. Bila terima haba, bahan akan mengembang. Didik TV KPM.